Tuh lihat dia makan. Oh, bertiga. Bayar dulu lah. Aku sendirian sih. Enggak, ini ada gua. Ih, kok dia tuh sendirian? Ih, serem juga. Apaan sih? Di tempat dia sendiri. Itu kan karena dia karya. Oh, enggak. Tuh enggak sendiri. Aku takut-takutin gua. Terus gua juga tertipu lagi. Iya. Buat apa ini? Mampus tuh di awal-awal udah diturunin. Kok lu yang jatuh sih? Kok lu yang jatuh sih? Padahal lu yang jahat. Nah, yaitu narik orang. Ini kan buat narikan. Nariknya ke bawah. Gue tuh takut. Gue ditarik. Sumpah. Dia bukannya narik bentanya, malah narik ke bawah. Terus kemana ini? Iya, lu belajar dulu ngangkat, udah ngerti. Tuh. Dia kurang hebat apa coba, dia langsung masuk ke kayak gue. Ya udah, kita ngikut aja barang lah. Nanti lu lihat tuh video gue sebelum apa dah. Iya. Iya, dia jatuh, ya udahlah, ya udah terjadi. Gue juga nggak tahu dia jatuh dari mana, di belakang gue. Respon apa, ayo. Tuh. Pencet tombol tuh. Masih si merah. Jalaninnya ini buat lihat pandangan, ini buat maju. Jadi jangan dua-duanya digerakin. Jadi dua-duanya digerakin. Pantesan gue, dia pusing. Tuh ada pencet tombolnya. Pencet tombol. Sama kayak tadi. Bukan temboknya, weh. Pencet tombol. Nah, tuh bisa dia. Ya makanya dia lebih pintar dari lu. Iya, anjay. Dia loncat dong saudara-saudara. Dia di jalan. Serius dah, dia lebih mix tuh. Berdiri lagi ya. Mecah rekor. Gue di sini lama loh. Ada 15 menit. Bisa nggak di sini? Ini 2 biji. Harus. Nggak tahu. Pencet. Yang kiri ke yang kanan ke? Iya. Wah. Yang bawah. Satu lagi. Ih, keren. Ih, pintar. Ih, dia lebih pintar gue. Berasa bego. Terus kalau dia tuh nggak ini tuh konsentrasi. Loncat gitu tau nggak jalannya, loncat. Dia konsentrasinya tuh baik. Kalau gue tuh apa ya, malah fokusnya ke yang lain gitu. Iya, lu malah ngeliatin orang yang sembarangan gitu. Lu nggak kepo apa dengan tuh si pipis itu? Udah, sebelah lagi. Belum, dia belum mencet sama sekali. Udah, aku bantuin deh. Harus dua-duanya. Iya, harus dua-duanya. Udah sana, loncat. Mencet. Mau bodoh diri. Nah, ini ke stage berikutnya. Ini gampang sih. Itu cuma 6 menit. Kayaknya. Jadi ya. Atau 10 menit ya? Jadi ya. Angkatin nih. Kok lu langsung ngajarin dia sih? Kebaikan hatimu berbeda ya sama gue ya. Angkatin ke sini. Enggak, bukan. Yang hitam-hitam di sana. Di sini. Ya elah. Bukan. Di situ ada tombol tuh. Tuh. Lu lihat belakang kamu. Oh, ada tombol. Oh. Senjat. Nah, kotaknya ditaruh di tombol. Nah, Anda pintar. Nah, kotaknya bukan ditaruh di situ, tapi di atas tombol. Iya, biar hijau. Nah, ya pintunya kebuka. Dia jalannya kayak orang mabuk, sumpah. Bisa ya? Siapa? Kamu lah, siapa lagi? Bisa ya lewat sini? Bisa. Dikit lagi. Bisa nggak ngambilnya? Kok bisa ke sini? Nah, tarik. Ya. Oh, kok bisa langsung ke sini? Tuh. Jangan tangan aku dibawa juga. Apaan kita mau pegangan tangan? lalu senantiasa berdua. Hah? Gue gak bisa ke situ masalahnya. Bung, atau coba udah kejebak di laptop. Udah ya. Tuang, babatuan. Tuh kamu bawa itu kotak, tuh kotak. Tep. Kelip. Iya jatuh. Ya, diam ya situ. Bukan kalau jatuh langsung ke sini. Kalian kalau jatuh langsung ke sini. Gak mau ah. Gara-gara gue. Gak mau ah. Nah, liftnya kotaknya bawa ke yang hitam. Ikutin ini aja. Nyangkut. Nah, tuh bisa. Susah emang situ ngangkut mau gue juga ngangkut. Ntar dulu aku keluar dulu. Ini jatuh. Ya. Aku jatuh. Kotaknya jatuh. Gak ada yang nemenin dia. Aku nyangkut. Loncat-loncat aja. Gara-gara gue. Gak bisa. Gara-gara gue so easy. Udah keluar lagi, mungkin bisa start lagi. Oh, ini aja. Kok? Tuh bisa. Iya, dia ke tempat itu langsung. Ya sudah, tolong berhenti. Jatuh. Langsung ke bisnis berikutnya. Hai. Kok bisa ke situ? Gara-gara gue, udah gue bilang. Sebetulnya ini stage selanjutnya, jadi kalau udah taruh kotaknya tadi, langsung ke sini. Terus gue di sini aja ya. Bukan kameramennya cuy. Sama duduknya kameramen. Kan ada kameramennya dari sisi, ada dari atas, ada dari bawah, ya kan? Baiklah. Tuh dia lagi naik. Kita berjumpa. Halo. Tunggu, aku naik kereta dulu. Nah, terus? Aku maju dulu dong. Iya, lu naik ke kereta. Iya, mampet. Kayak tadi, nanti dia kejepit lagi. Enggak lah. Dia jatuh bersama dengan kotak, gak? Dulu, ditelepon. Tuh, telepon tuh, udah siapa tuh? Kegecet anjir. Sabar. Gak ada yang mau. Sedih banget anjir. Sini aku masukin kotaknya. Jangan dicatohin lagi. Naik. Diam. Iya, dia pinter. Udah. Dia pinter bunga kayak gua. Penguin nyebrang lu. Tadi dulu ya. Aku jatuh. Bantuin tuh si dinasti Cina. Apa ya namanya ya? Dinasti Cina pada tadi jemput. Gara-gara ininya pakaiannya merah kan? Iya. Jangan dilepas juga. Tuh gue pegang. Gue kaget. Awas lu, bantuin gue dorong kalau gitu. Anjir gue kaget serius. Gue kira didorongin lagi sama siapa. Belum didorong, udah nyebrang. Tiba-tiba loko di ujung. Aduh, makanya untung gue udah bilang kan, lu pegangin kotaknya deh biar jaga-jaga. Bener kan gue jatuh. Hati-hati. Taruh tombol. Bentar. Satu-satunya harapan lu karena gue udah di bawah. Dikit lagi, ayo. Hah? Emangnya? Itu exitnya di sini kan? Justru dia yang kesusahan kan? Dah, lepas. Nah, terus kamu kemarinnya gimana? Terus lu turun ke bawah. Naik lift. Langsung ke bawah. Cetiknya. Gue naik dulu ya. Gak mau gue turunan ikutan turun. Ini mau ikutan turun. Nah, itu pencet lagi yang mana? Pencet lagi, itu liftnya. Pokoknya dia udah lebih ahli deh gue. Jangan sampai. Wah, ahli banget tuh. Naiknya kayak gitu. Tarikin. Lepasin tangannya. Ya, bukan narik. Tarik gue. Belum sih, udah ketarik belum sih? Si Dinasti Cina. Ini kita tarik-tarikan tuh demi satu. Kepalanya ada kepala. Ih, kepalanya mau ketarik. Kegencet lagi. Kasih lah. Tuh lihat tuh.